Assalamu alaikum. Salam sejahtera dan salam dua roda. Dan juga hari ini kita ada salam ekstra, iaitu salam 3-2. Okey, kita semua sedia maklum dengan perlawanan bola yang agak tegang itu di antara Malaysia dan juga Indonesia, ataupun kita boleh kata di antara Harimau Malaya dan juga okey, kita semua tahu skuad Harimau Malaya, iaitu skuad Malaysia, telah berjaya menjinakkan skuad Indonesia dengan hasil jaringan 3-2. Dan daripada situlah terhasilnya salam kita tadi, iaitu salam 3-2. Okay guys, so cerita kita hari ni, cerita yang agak tak best lah kan. Memang kita tahu bola tu memang best lah, tapi di sebalik permainan bola tu ada cerita yang tak best. So hari ni kita nak fokuskan lah isu yang tak best tu kan. Sebenarnya kita main bola ni untuk memupuk semangat perpaduan tau kan. Perpaduan kan, perpaduan, sama-sama naik perpaduan. Tapi lain pula yang terjadinya apabila kita lawan bola Malaysia dengan Indonesia ni, dia jadi bergaduh pula. Aduh, apa cerita ni kan? Sepatutnya kita nak menguatkan lagi apa ikatan silaturahim antara Indonesia dan juga Malaysia. Tapi yang terjadi ni sebaliknya. So kita sedih lah, sedih lah. Saya mewakili rakyat Malaysia yang lain ingin meluahkan perasaan sedih kami lah terhadap apa yang telah berlaku kan. Okay, so apa dia benda yang tak best yang kita nak cakap hari ni tu? Saya rasa semua orang tahu benda yang tak best tu adalah apabila Malaysia dah menang pada malam tu dengan jaringan 3-2. Lepas kemenangan Malaysia tu, penyokong Indonesia ni membuat provokasi. Dia membuat onar. Tak boleh terima kekalahan, dia tak berpuas hati. Kemudian dia mencetuskan provokasi dekat stadium tu. Dia menyerang pemain Malaysia dan juga penyokong-penyokong Malaysia. Aduh. Dan ini juga bukan pertama kali ya. Benda ni dah jadi banyak kali ya kan. Dah berkali-kali ya. Dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, 21. Bro, 21 bro. Oh, tak ada orang, tak ada orang. So, benda ni dah jadi banyak kali ya kan. Jadi, sedih lah ya, benda macam ni jadi kan. Dia pun baling batu lah, baling objek tajam lah. Korang nak tahu macam mana jadi? Ha, korang tengok lah video ni. Tengok sendiri macam mana keadaan dekat stadium ada malam tu. Okay, so korang sendiri tengok kan betapa huru-haranya keadaan dalam video tadi kan, dengan rusuhan dia, provokasi dia. Aduh, sedih lah. Sampai satu tahap, player Malaysia ni terpaksa diselamatkan oleh polis Indonesia. Player-player Malaysia ni semua, mereka terpaksa diselamatkan oleh polis Indonesia. Mereka telah dikeluarkan dan dibawa pulang menaiki satu kereta perisai yang diberi nama, tak silap saya, Barakuda. Enough? Okay, finish. Okay, yang tutup siapa nih? Yang tutup udah? Sudah, Pak. Okay. Ada yang ikut? Ya, tadi. Okay.
Okey, korang nampak kan tadi kan, player Malaysia memang naik barakuda untuk pulang ke hotel. Apa, ini dah macam bukan main bola bro. Naik barakuda bro, ini dah macam nak balik medan perang ke apa. Aduh. Ini semua berpunca daripada penyokong-penyokong Indonesia yang tak boleh terima kekalahan. Betul. Semua orang tahu yang dalam game semua ada adat lah, kalah dan menang. So bila kalah tu kenalah terima. Kena terimalah kekalahan tu kan, dengan hati yang terbuka, dengan minda yang terbuka. Kita kena terima kekalahan. Benda ni juga sama macam kalau kita main Mobile Legend kan. Dalam Mobile Legend pun sama juga konsep dia. Ada kalah, ada menang. Jadi bila korang kalah Mobile Legend tu pun terimalah kekalahan. Kita perasan bila kalah Mobile Legend ni dia duk maki orang Malaysia. Kita pula yang kena. Dia duk kata apa? Anjir lah, bocah lah, apa, ngentot lagi apa? Apa lagi? Banyak lagi kan. Saya tak mahu sebut sebab benda ni saya tahu benda apa, bahasa-bahasa kasar lah kan, dalam bahasa Indonesia kan. Terimalah kekalahan tu kan, simple tu je. Jadi kami mewakili rakyat Malaysia ingin meluahkan perasaan sedih lah sebab benda yang sama ni berulang banyak kali kan. Kami sedih lah. Tapi apa-apa pun, saya dan juga ERC Biru mewakili seluruh rakyat Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada polis-polis dan tentera Indonesia yang telah bertugas pada malam itu. Pasukan-pasukan keselamatan Indonesia ni, mereka telah pastikanlah keselamatan pemain dan juga keselamatan penyokong-penyokong Malaysia. Terima kasih lah, banyak-banyak. Kami berharap sangat yang Indonesia dapat belajar untuk menerima kekalahan. Terima kekalahan dengan hati yang terbuka. Semaikan semangat kesukanan dan disiplin yang tinggi. Kami harap lepas-lepas ni bila kita tengok bola, bila kita main bola tu sendiri, kita kena ingatlah apa tujuan utama kita main bola tu. Satu, bersukan lah kan. Kita nak sihatkan badan apa semua. Kita juga kena ingat kita main bola ni untuk memupuk semangat perpaduan. Perpaduan! Sama-sama naik! Dan tambahan pula, kita ni berada dalam satu kepulauan Melayu yang sama. Jadi itulah pesanan saya. Kita pupuk perpaduan, kita bukan nak cetuskan pergaduhan. Jadi pesanan-pesanan yang saya cakap ni juga sebenarnya bukanlah untuk penyokong-penyokong Indonesia sajalah kan. Ini juga pesanan kepada penyokong-penyokong Malaysia juga. Pada semua lah sebenarnya. Ini pesanan kepada semua orang. Tadi kita rekod dia lalu belakang. Jadi kita semua harap sangatlah yang benda-benda macam ni, provokasi, gaduh, rusuhan tak ulang lagi lah. Sama ada di Indonesia ataupun di Malaysia ataupun di negara-negara lain. Bila benda ni jadi, masyarakat dunia yang lain ni tengok kita, mereka pandang rendah lah kita kan. Apa main bola pun gaduh, masyarakat dunia memang akan pandang rendah kepada kita. Jadi kita sama-sama rantau Asia, sama-sama kepulauan Melayu, kita elakkan lah bergaduh-gaduh ni. Paduan, sama-sama naik. So, akhir kata daripada kami, majulah bola untuk Asia. Kepada yang belum tahu, Haris Fly ada Facebook dan juga Instagram. So, korang boleh like Facebook page Haris Fly dan juga follow Instagram Haris Fly untuk mengikuti perkembangan-perkembangan yang terkini. Dan juga kepada rakan-rakan Indonesia kita lah kan, rakan-rakan Indonesia kita yang tengok video ni, kami ingin memohon maaf lah jika ada terguris hati, tersilap bicara, tersilap kata. Tujuan utama kami pada hari ini bukanlah untuk mencari gaduh. Kita cuma nak menyampaikan pesanan agar kebaikan bersama lah kan. Untuk kebaikan bersama. Jadi kepada rakan-rakan Indonesia kita, jangan lupa untuk tekan button subscribe kat bawah tu untuk join sama kita punya subscribers Malaysia kita. Okay guys, so itu sajalah video kita pada hari ini. Okay, macam biasa, jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye.